Lama mendiamkan diri ibu kepada Alif Aziz iaitu Siti Hafizah akhirnya muncul semula di Instagram dengan meluahkan rasa syukur kerana Allah memberikan ketenangan kepadanya dan keluarga. Terdahulu, ibu Alif Aziz Hafizah atau Siti Hafizah Basharahil turut mengucapkan terima kasih atas sokongan semua pihak sepanjang kes penceraian anaknya itu dengan Bella Astila. Dalam pada itu, Hafizah sempat memberikan refleksi diri tentang jatuh bangun sebuah kehidupan. Kini Hafizah akhirnya akui khilaf anak dan memohon maaf sekiranya Alif Aziz pernah menyinggung perasaan orang ramai susulan kontroversi yang berlaku sebelum ini. Menerusi sebuah hantaran dimuat naik oleh Hafizah di laman Instagramnya, dia menerima mesej positif dan nasihat daripada seorang individu yang tidak dikenali. Dalam perkongsian tersebut, individu terbabit memberikan kata-kata semangat kepada Hafizah untuk terus kuat dalam mengharungi cabaran dalam kehidupan. Dalam pada itu, Hafizah juga memberitahu akan terus mendidik dan menasihati Alif Aziz untuk menjadi seseorang yang lebih baik berbanding sebelum ini sehingga ke akhir hayat. Jadi, semoga masyarakat mengambil pengajaran daripada kisah ibu Alif sekeluarga. Semoga kehidupan Alif Aziz sekeluarga baik-baik sahaja.